Yo, what's up YouTubers? Welcome back to my YouTube channel Shima TV. So, hari ni baru aku upload video setelah sekian lama aku tak upload. Hari ni aku upload video tapi aku tak upload video makan lah. Aku buat konten yang lain sikit dari yang lain. Okay, hari ni aku nak share aku punya pengalaman seram lah kat korang kan. Actually, dari korang je korang nak percaya ataupun tak, yang baru je terjadi bulan ni in my room. Tapi before I start I punya cerita, korang jangan lupa subscribe tau. Yang belum subscribe, jangan lupa tengah subscribe. And korang jangan lupa komen kat bawah. Ha, korang suka ke tak suka, korang komen je kat bawah. So, aku tahu korang nak suka apa, tak suka apa, bla 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 kan. So, kalau korang ada cadangan ke pun, jangan lupa komen kat bawah, okay? Sebab komen korang sangatlah dihargai. Sangat-sangat dihargai. So, kita direct to story. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ceritanya macam ni. Kita orang duduk rumah sewa. So, kiranya aku ada housemate lah. Housemate aku bilik sebelah. Sekarang dia dah pindah dah. So, ceritanya masa tu dia lupa kot buang dia punya pad. Kalau korang tak tahu apa tu pad, perempuan mesti tahu apa tu pad. So, dia dah guna pad tu tapi dia lupa nak buang. So, dia just simpan dekat sinki tu. Laki dia dah cuci tau. So macam I was like, hari pertama kan dia lupa, aku macam oh okay lah, mungkin dia lupa, mungkin esok pagi dia buang lah kot. Tapi bila esok pagi aku bangun, pad tu still ada tau. Aku macam weh, agak lah kan kalau dia lupa pun. Lepas tu pagi tu aku balik kerja, aku cakap malam ni kalau dia tak buang aku memang terus sound je. So malam tu pun dia tak buang juga. Aku nak sound tu aku lupa. Sampai esok pagi dia, hari ketiga, hari ketiga pagi tu dia tak buang lagi. So aku sound dekat guru, aku cakap jangan lupa buang tau. Rupanya dia tak ada kat rumah. Aku tak tahu dia tak ada kat rumah. Dia keluar kot tak pergi mana. So tapi yang penting aku dah pesan lah. So masa hari keempat tu pet tu ada lagi. Okay, so masa hari keempat tu, empat petang kalau aku tak silap, baru dia balik rumah. Dia buang pet dia dekat tandas tu. Tapi story dia start bila hari pertama aku dengan roommate aku. Sebab kita orang tinggal bertiga je kat sini. So yang berempat. Tapi yang satu tu dia tak selalu balik rumah lah. So yang selalu kat rumah ni memang aku dengan roommate aku je, kita orang berdua. So I just like yang macam hari ketiga. Hari ketiga tu aku tak boleh tidur tau. Aku dalam pukul 2 macam tu, aku tengok roommate aku, asyik dia macam bergerak-gerak, macam bergerak-gerak. Tapi aku on torchlight tu, dia tidur tau. Tapi dia macam tak selesa. So aku macam, kenapa tu dia ni asyik bergerak-gerak je. Okay, nothing lah, tak apa. Lepas tu, okay, aku dah sub. Lepas tu, lepas je aku matikan aku punya light, you know what, aku nampak ada benda tau bertenggit dekat atas katil dia. Aku pun macam, kan masa tu lampu mati tau, gelap je. So aku macam tak fikir negatif sangat. Aku rasa, aku fikir je, oh mungkin tu sebab efek tak ada lampu kot. So aku pun abai je lah, aku pun tidur je malam tu. Okay, esok pagi dia, aku pun tanya dia, kenapa kau tidur semalam kan? Tidur semalam masih gerak. Kau tahu dia tengah mimpi, dia tengah mimpi seram malam tu. Dia tengah mimpi dia jumpa tah yang menakutkan dia lah. So I pun macam, seriously? So that apa yang aku nampak malam tu betul lah. Benda tu tengah kacau dia. And always like, selama kita orang tinggal kat sini kan, kita orang tak pernah dapat yang macam yang kisah seram-seram tu lah. Alhamdulillah lah, tak ada lagi sekarang. Tapi semenjak ada pet tu, kita orang macam tak tenang. Okay, lepas tu aku cerita lah dekat dia, aku nampak ada benda apa semua. Rupanya dia pun ada benda nak cerita kat aku. Dia kan, kita biasalah perempuan kalau keringkan rambut, kita selalu keringkan rambut dekat ni kan, depan kipas kan. So masa tu dia kata pukul tak tahu pukul berapa, dia cakap subuh dia nampak aku duduk sambil rambut kat bawah macam ni. Aku cakap, kau biar betul doh, aku dah naik bulu rumah aku dah naik siap.
okay? Dia macam biar betul siap kan. So dia buka torchlight dia, dia nampak aku tidur. And then malam tu masa yang aku nampak benda tu, dia cakap dia bangun pukul 4. Aku tidur time tu pukul 2 tau. Aku tidur pukul 2. Dia cakap dengan aku, dia nampak aku pukul 4 masih main handphone. Lepas tu dia pergi tengok TV dekat luar. Padahal aku dah tidur tau. Serius, aku tak mengigau, aku dah tidur time tu. Kita orang macam pagi tu, kita orang macam jam kejap. Macam trauma kejap. Tapi lucky, kita orang punya housemate masa yang hari keempat tu dia dah buang pad dia. Alhamdulillah sampai sekarang tak ada dah gangguan. So korang, pengajaran dia dekat sini, please jangan simpan benda kotor dekat rumah korang lama-lama. Especially that things. That things kita dah pakai sehari untuk simpan darah kotor. Lepas tu, even though korang dah cuci benda tu, kita tak tahu kan still ada ke sisa-sisa dia lagi, kita tak tahu. Okay? And jangan simpan lama-lama. Even dekat tong sampah ke apa ke, even korang dah buang dekat tong sampah, terus buang. Jangan simpan, okay? So, tu je untuk cerita kali ni. So, kalau korang suka, jangan lupa komen kat bawah, okay? Bye.